Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin menggelar simulasi pemilu atau pemungutan suara di halaman Taman Budaya Banjarmasin Selasa pagi. Simulasi ini langsung dipraktekkan oleh Ketua KPU, Wali Kota Banjarmasin, Wakil Ketua DPRD, serta beberapa Kepala Forkopimda Banjarmasin. Dalam simulasi ini, warga dan panitia mempraktekkan bagaimana proses pelaksanaan pemilu mulai dari antri, pencoblosan, hingga perhitungan surat suara. Tak hanya itu, pihak KPU juga menggelar simulasi hingga untuk melayani penyandang disabilitas agar tidak ada keraguan dan kebingungan saat pelaksanaan. Januari, jadi ini beberapa hari lagi kita tanggal menuju pada tanggal 14 Februari nanti. Nah, diharapkan seluruh masyarakat, diharapkan kita yang punya hak pilih harus hadir di TPS-TPS yang ada di Kota Banjarmasin. Khususnya Kota Banjarmasin, tapi ya seluruh Indonesia lah gitu ya. Nah, kita berharap bahwa gunakan hak pilih sebaik-baiknya. Tadi sudah ada simulasi, kita ada 5 kertas suara yang diberikan. Ada pemilihan Presiden RI, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Nah, jadi mudah-mudahan kita sudah bisa memahami, jadi ada di sana ada yang berfoto, khusus ada Presiden dan DPD RI, sedangkan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Kabupaten itu tidak ada foto, cuma nama. Jadi ada nama dan nomor urut ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita sudah masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, silakanlah sesuai hati nurani masing-masing. Yang penting kita bersatu dan damai pemilu kita. Tidak ada kerusuhan, tidak ada apa-apa. Berbeda boleh pilihan, tapi kita tetap bersatu Republik Indonesia. Mudah-mudahan di bawah nanti sebagai KPU sebagai penyelenggara, nah, aparatur kita TNI Polri sebagai menjaga keamanannya, dan juga dari kejaksaan juga ada dan sebagainya. Dan ini ya, kita mudah-mudahan kita laksanakan secara baik. Hari ini simulasi, jadi kita bagaimana tahapan-tahapan dilakukan. Jadi mudah-mudahan doakan mudah-mudahan damai, aman, tentram, dan kita mendapatkan hasil yang terbaik. Kita melakukan simulasi ini sesuai dengan hasilnya ya. Jadi mulai dari sentimen di TPS, petugas TPS, dan langkah-langkah dari pelaksanaan simulasi ini sesuai dengan hasilnya. Begitu juga dengan pemilihnya ya, sesuai dengan DPTB yang ada, yang meliputi pemilih asli, artinya yang terdaftar di DPT, kemudian yang juga terdaftar di DPTB, itu semua ada terwakili di sini. Dan Juliani, tujuannya juga selain untuk mengetahui estimasi berapa lama sih satu orang itu bisa melaksanakan proses pemungutan suara, dan nanti uji coba sirekap juga untuk pemungutan suara, kami tentunya juga ingin mengetahui sejauh mana petugas kita sudah siap dengan tugasnya di TPS, ya terutama untuk KPPS. Karena untuk KPPS nanti tanggal 25 ada pelantikan. Nah, begitu pelantikan mereka langsung dikenalkan dengan yang namanya sirekap untuk download di HP-nya masing-masing. Kemudian mulai tanggal 26 selama 3 hari nanti secara bergantian di masing-masing kelurahan akan diadakan bimtek dan bimtek untuk KPPS. Dan yang melakukan bimtek adalah KPPS dibantu oleh PPK. Nah, untuk itu hari ini yang bertugas di simulasi adalah PPK dan KPPS. Maksudnya adalah, atau harapan kami adalah mereka sudah benar-benar paham akan tugas yang diberikan kepada mereka, tugas yang akan mereka kerjakan di hari-hari tanggal 14 Februari, sehingga nanti secara hierarki mereka menyampaikan kepada KPPS pun sudah benar. Dan harapannya seperti sebatas awali tadi, tanggal 14 Februari nanti pelaksanaan pemilu berjalan dengan lancar. Jadi KPU Kota Banjarmasin khususnya ya, yang sudah melaksanakan simulasi ya hari ini. Nah, kita sih berharap bahwa simulasi hari ini juga bisa menjadi salah satu contoh ya untuk disosialisasikan ya kepada masyarakat ya. Jadi kita juga mengimbau kepada masyarakat, jangan lupa bahwa tanggal 14 Februari ini adalah hak pilih, gunakan sebaik-baiknya. Artinya kita tentukan pilihan kita, kita tentukan pemimpin kita, bagaimana pemimpin kita yang menjadi kedepannya nanti sebagai pemimpin di khususnya ya yang dilaksanakan di Kota Banjarmasin, yang di presiden juga dan sebagainya, itu kita tentukan lah ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi yang amanah semuanya ya, pemimpin-pemimpin kita ya. Nah, jadi simulasi ini tidak hanya di sini, saya berharap juga dari KPU bisa terus mensosialisasikannya ya kepada masyarakat ya, khususnya di Kota Banjarmasin, karena kita berharap simulasi ini adalah salah satu bentuk untuk meningkatkan minat masyarakat untuk bisa datang ke TPS ya. Sementara itu, selain melakukan simulasi pencoblosan, pihak KPU juga menjadwalkan pelantikan KPPS pada 25 Januari mendatang secara serentak.
Ade Yanuar, Duta TV, Banjarmasin.